Udah jadi nih. Buset. Pelan-pelan kali. Bilangin sama cewek gue minta minum. Ambilin dong. Bentar. Wit. Ya, cowok kamu minta dibikinin minum tuh. Oke, sebentar ya. Mas, minumannya di mana? Semuanya ada di kulkas, es batunya juga. Oke. Lo Mary mana? Mary ada kok di luar ngumpul sama anak-anak. Hah? Tadi aku dengar suara aneh. Kan aku udah bilang kalau malam-malam tuh jangan jauh-jauh dari villa. Enggak, aku penasaran aja. Udah pulang yuk. Yuk, Mer. Gantian. Biasa aja dong, gue kagak muda kali. Kamu udah ganti baju aja? Kamu ganti parfum ya? Wangi banget. Kenapa lu? Enggak, gua gak kenapa-napa. Udah matang. Itu berdarah. Udah gak kenapa-napa. Daging udah matang. Udah. Gua ke belakang dulu ya. Orang yang aneh. Kamu ngumpul ya semalam ya? Kok selimutnya basah kayak gini? Itu bukan ngumpul, itu Arumi. Tadi malam Arumi datang ke sini ingin bertemu dengan kakak. Kalau gitu, kok Lili nggak bangunin kakak? Kakak tidur pulas. Lili nggak berani bangunin kakak. Tapi tadi malam Arumi sempat menghampiri kakak dan memegang bahu kakak.
bersihin selimut kamu dulu ya. Rapi amat lo. Gua mau pergi bentar. Oh, yaudah. Gua pinjam mobil ya. No. No, tunggu no. Bilang kan cuma kamu yang boleh bawa mobil. Ya, Ras, sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Tadi dia itu maksa sama aku. Dia ambil kuncinya di meja terus langsung pergi, katanya cuma sebentar. Loh, Lili mana? Tadi bukannya dia ada di sini? Lili enggak tahu ya, kemana? Lili? Lili. Gak ada tuh. Oh iya, Rino mana? Rino pergi tadi bawa mobil. Kok jangan-jangan Lili dibawa sama Rino? Gak mungkin Rino gak bawa Lili. Buat apa coba dia bawa anak itu? Thank you.
Siapa orang-orang itu yang ngejar kamu? Jawab, Lili. Dan kenapa orang-orang itu ngejar kamu, Lili? Jawab! Lili, jawab! Siapa yang ngebenturin orang-orang itu ke mobil? Jawab, Lili, jawab! Siapa yang ngancurin gitar gua? Jawab! Jawab, Lili! Dan siapa perempuan yang menggigit bibir gua? Jawab! Jawab, Lili! Siapa Arumi yang kamu sebut-sebut itu? Siapa Arumi? Panggil dia sekarang! Panggil! Panggil dia, panggil! Arumi mau kalian semua mati. Lili, ambil tisu itu. Lili, ambil tisu itu. Ambil! Mau ngapain di sini? Dari mana kamu? Cari angin bentar. Kenapa? Ada masalah? Loh, kamu tahu kan? Aku kan gak pernah ngizinin kamu untuk bawa mobil aku. Rasti, gue cuma sebentar. Mobil lu juga gak lecet. Santai aja kali. Mana Lili? Aku mana tahu. Kamu minum lagi ya? Udah deh. Kamu gak usah kecampur. Lu semua kenapa sih? Lo semua lebih penting itu anak kecil dibanding gue teman lo sendiri. Kakak. Lili. Ini kotak tisunya. Rino, luka di bibir kamu makin parah kamu itu. Apa ngerti? Kamu kenapa sih sampai sekarang nggak mau jelasin ke aku kenapa bisa luka kayak gitu? Ini tuh lukanya kalau nggak diobatin bisa makin parah, bisa infeksi. Aku nggak apa-apa. Kras, kamu punya obat luka atau antiseptik nggak? Buat? Ini luka Rino makin parah. Oh iya, kayaknya ada deh di kamar. Aku cek dulu ya. Oke. Mer, temenin dong. Ayo. Ya elah bro, manja amat. Kras, di kamar kamu ada yang foto-foto. Lili? Ya ampun! Kamera aku! Aduh, Mer, sabar ya, Mer ya. Biar aku omongin sama Lili. Yuk, sini yuk. Sini. Lili, ingat nasihat kakak ya. Kamu gak boleh mainin barang milik orang lain tanpa izin. Apalagi sampai ngerusakin kayak gitu. Bukan Lili yang mainin kak. Terus Arumi, kan cuma kamu yang ada di kamar itu. Kalau emang Arumi, kenapa Arumi ngelakuin itu? Karena Arumi suka barang-barang aneh kak.
barang-barang yang baru pertama kali dia lihat. Tapi Arumi gampang bosan. Kalau sudah bosan, dia bisa merusak apa saja. Kamera ini kan mahal. Aku baru beli lagi. Udah rusak. Tahun-tahun aku nabung. Masih hidup, Mer? Cuma kalau lensanya rusak, kan lensanya yang mahal. Mer, kayaknya ada yang aneh dari foto ini. Coba kamu lihat deh. Kayaknya Lili gak sendirian di ruangan ini. Kayak ada orang yang motoin Lili. Lihat deh hasilnya. Gak mungkin kan Lili ngambil selfie dari tempat tinggi. Iya juga sih. Sini juga gak ada tangga. Terus siapa dong orangnya sama Lili? Mer, lo ngerasa ada yang lewat gak sih? Mer! Apa tuh, Mer? Sumpah, villa ini makin aneh aja deh. Iya, lo sadar gak sih? Kita tuh satu persatu tuh udah mulai diteror gak jelas. Gue tuh penasaran deh sama Arumi yang diomongin sama si Lili. Jangan-jangan Arumi itu hantu maksud kamu? Aku sih sebenarnya gak percaya sama gitu-gituan, Wit. Tapi setelah kita ngalamin kejadian-kejadian aneh, aku jadi mulai percaya. Wait. Setuju gak kalau misalnya kita cepet-cepet pergi dari sini? Stres tau gak sih lama-lama di sini? Ya aku juga setuju banget kalau kita cepet-cepet pergi dari sini. Aku juga stres kali, Mer. Aku pikir tuh aku bakal bisa happy-happy di sini. Tapi nyatanya malah kayak gini. Rina sama Dika udah tidur belum ya? Kita omongin sekarang aja yuk. Aduh, besok aja deh, udah tidur kali. Males juga keluar kamar. Mer, salah kamera. Maaf banget ya. Pokoknya kamu cek deh rusaknya apa aja, ntar aku ganti semuanya. Gak salah, Ras. Ini juga itu salahku kok. Aku yang lupa naruhnya di mana. Oke, aku janji deh, aku bakal ngawasin Lili lebih baik lagi. Jujur ya, aku tuh penasaran banget. Sebenarnya Lili tuh anak yang kayak gimana sih? Semalam, aku sama Mary udah ngecek kamera Mary. Kayaknya ada yang aneh nih. Gak mungkin kan kalau misalkan Lili motret dirinya sendiri. Aku khawatir deh, jangan-jangan Arumi yang Lili omongin selama ini tuh bener-bener ada. Gue baru inget, Lili pernah bilang sama gue, Arumi pengen kita semua mati. Mereka lagi main. Mereka? Mereka siapa? Lili. Astaga! Ampun. Aduh. Wait, sorry banget. Sorry, aduh. Ah!
Ada apa nih? Guys, kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tunggu dulu. Ikut tuh. Dika. Kamu Dika, ngapain Dika. Sih? Hah? Lili mau kamu ngapain? Enggak, gue cuma ngetes. Nih. Sejak awal, aku udah curiga sama anak ini. Semua masalah kita pasti berhubungan sama anak ini. Mendingan kamu taruh pisau kamu. Kamu udah bikin kita semua takut. Ras, coba denger deh. Apa kata warga? Dia tuh anak setan. Dia bukan manusia. Dia sudah membantai warga kampung ini. Dan aku akan buktiin kalau setan itu gak berdarah. Sini tangannya. Lili! Puas kamu sekarang? Udah, kita semua beberes. Kita semua pulang ke Jakarta hari ini. Ras, tunggu dulu. Wait, lo pasti percaya sama gua. Mer, lo harus percaya. No. Lo harus percaya dong sama gua. Lo lihat kejadian semua ini dong. Dik, lo tahu gua gak suka sama anak kecil. Ya, tapi lo harus percaya sama gua. Tapi gua gak pernah nyakitin. No. Sakit. Sekarang kakak beres-beres dulu. Kita segera pergi dari sini ya. Lili ikut kakak. No, sorry no. Oke. Thank you. Mogok segala lagi. Dik, kenapa mobilnya? Tahu nih mogok. Lu buka kapnya deh, gua cek. Kenapa, Nok? Kok bisa begini, Nok? Loh, kenapa mobilnya? Ras, mobil kita ada yang rusakin, Ras. Jangan bilang kamu nuduh Lili yang rusakin. Terus gimana, Ras? Oh, aku coba tanya Mang Tatang ya. Mang Tatang? Ini kan kita mau balik Jakarta. Mobilnya rusak. Kira-kira ada kayak tukang bengkel atau tukang servis yang bisa bantuin gak ya sekarang? Mamang coba cariin ya, Neng. Paling oge biasa lagi bestok, Neng. Aduh, tapi pagi-pagi banget bisa ya? Insya Allah, Mamang usahain, Neng. Makasih ya. Sami-sami, Neng. Gimana, Ras? Bisa sih, tapi katanya besok pagi. Apa kita pulangnya besok pagi aja ya? Ya terus? Kita nginep lagi gitu? Hah? Ya, terpaksa. Sayang, dengerin bapak. Mama sama kakak di mana? Kamu nggak tahu? Yaudah kamu tunggu sini ya. Jangan kemana-mana ya sayang ya. Mer,
keluar. Bonekanya buat Lili. Lili suka baunya, bau tubuh Kak Rasti. Nanti kalau Lili rindu sama Kak Rasti, Lili akan menciumnya.